lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Rizky di Akademi dituduh tikung istri berkedok ta'aruf Nadia cuek pamer gigi indah. Pernikahan Rizky Safarudin dan Nadia Mustika Rahayu yang baru saja terjalin sudah diterpa isu miring. Sebelumnya, Rizky dituding menikung Nadia dari pria tampan. Dilansir dari Wokeren, kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh Rizky Safarudin yang sudah resmi menjadi suami dari Nadia Mustika Rahayu. Sebelumnya, Rizky dan Nadia menikah 17 Juli lalu di Bandung, Jawa Barat. Akan tetapi, tengah-tengah kebahagiaan Rizky, ia justru menerima tudingan telah menikung Nadia dari seorang pria tampan. Pasalnya, beredar video istri personel dua Rizky Ridho tersebut saat terlihat mesra dengan pria yang diduga sebagai mantan kekasihnya. Sontak hal ini membuat netizen menuduh Rizky menjadi proses ta'aruf dengan Nadia sebagai kedok belaka untuk menikungnya. Namun, penyanyi dangdut jebolan The Academy ini masih bungkam mengenai tudingan tersebut. Di sisi lain, Nadia yang turut menerima komentar sinis netizen justru memposting foto-foto pernikahannya dengan Rizky di Instagram. Alih-alih memikirkan isu miring yang menimpanya, Nadia semakin menunjukkan rasa cintanya kepada sang suami. Tak hanya itu, Nadia yang selama ini membuat netizen penasaran akhirnya menunjukkan gigi indahnya, suami solehaku. Demikian bunyi tulisan Nadia di Instagram pada Senin 20 Juli. Para netizen pun turut memberikan berbagai komentar usai melihat postingan Nadia tersebut. Nah lo yang nanyain giginya ada nih, dah, udah cantik natural teh Nadia mah. Komentar akun @salwa_riza, cantik banget nampak gigi, senyumnya terlihat lepas. Tambah akun @ayu899, semoga bahagia selalu kak. Saut akun @yuli0608, cantik banget kak. Buji akun @nurul_17. Menurut kamu bagaimana komentarnya, Savannah lovers? Tulis di kolom komentar ya gengs.